Fase paliatif, dok. Maksud dokter? Jadi begini, leukemia yang diderita oleh kakakmu itu sekarang semakin mengganas. Dan kami tidak akan bisa untuk melakukan kemoterapi lagi terhadap kakakmu. Kenapa, dok? Karena penyakit yang diderita oleh kakakmu sekarang ini telah menyebar ke organ tubuh lainnya. Hal ini mengharuskan kakakmu untuk dimasukkan ke ruang isolasi. Tapi abang saya masih bisa sembuh kan, dok? Abang saya masih bisa kayak dulu lagi kan? Mengenai hal itu, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menangani kakakmu itu. Harapan itu pasti ada. Dan kamu, sebagai adik satu-satunya, seharusnya bisa memberikan semangat yang lebih terhadap kakakmu itu, terutama di masa kritisnya sekarang ini. Masa kritis? Ya, karena tidak hanya obat yang dibutuhkan kakakmu itu, namun semangat dan doa yang dibutuhkan oleh dirinya. Lu kenapa gak jemput gue, ha? Lu gak tahu gue capek jalan? Leukemia yang diderita oleh kakakmu itu sekarang semakin mengganas. Semangat dan doa yang dibutuhkan oleh dirinya. Thank you.